Betul ke rakyat Malaysia ni datang dari Indonesia? Hai, assalamualaikum guys and welcome back to my YouTube channel, channel Pemersatu Bangsa Anda. Syukur Alhamdulillah masih lagi diberikan kesempatan untuk kita berjumpa lagi di channel ni guys. Jadi seperti biasa, sebelum aku memulakan reaction video, aku akan sentiasa mendoakan kepada semua yang sedang menonton, semoga kalian semua berada dalam keadaan sihat, berada dalam keadaan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dimurahkan rezeki dan dipanjangkan umur guys. Amin. Okey guys, pada video kali ini aku akan membuat reaction untuk video yang bertajuk Betul ke rakyat Malaysia datang dari Indonesia ataupun berasal dari Indonesia. Okey. Jadi tanpa membuang masa, ayo sama-sama kita saksikan video reaction ini. Okey guys, sebelum aku mulakan reaction video, video ini adalah daripada YouTube channel ML Studio. Jadi kepada kalian semua, bolehlah support channel ini dengan cara like, komen, share dan subscribe channel ini guys, kerana channel ini terdapat pelbagai info-info yang sangat menarik. Jadi kita mulakan dalam kiraan 3, 2 dan 1. Ke orang rakyat Malaysia ni datang daripada Indonesia. Para mesuara yang buka Melaka pun dia berhijrah daripada Palembang. Seterusnya kalau kita tengok orang Jawa, perkampungan Jawa betul, ada guys, di Selangor, ada di Johor, merata tempat. Tapi Pulau Jawa ada di Indonesia. Kemudian orang Minang di Indonesia ada, di Malaysia pun ada. Jadi Indonesia dengan Malaysia negara wujud sudah pasti waktu start merdekanya Indonesia 1945. Tak pun tertubuhnya Persekutuan Tanah Melayu 1948 ataupun kemerdekaan Tanah Melayu 1957 ataupun Pertubuhan Malaysia 1963. Dengan tarikh-tarikh saya sebut tadi tu, barulah adanya Indonesia, barulah adalah Malaysia. So hujah tu memang tak terpakai lah untuk sebelum-sebelum tu. Tapi menarik untuk kita tengok sebenarnya apa yang dikatakan dengan Nusantara, atau pakar antropologi sebut sebagai alam Melayu. Apa sebenarnya sempadan Nusantara? Apa sebenarnya garis yang membataskan kita Nusantara alam Melayu ni? Okey baik, wujud tiga teori yang membahaskan sempadan antara sempadan Nusantara atau kita panggil sebagai alam Melayu. Yang mana kalau kita tengok, kabur lah orang kata apa, geografi yang membahaskan tentang Nusantara dan juga alam Melayu ni. Okey baik, teori pertama dia beri nama sebagai teori Wallace Line. Saya Wallace ni saya tak pasti lah sebutan dia macam mana, tapi dia W-A-L-L-A-C-E, Wallace. Sorry lah, saya biar slow sikit. Okay, the Wallace Line, sebab pengasas kepada teori ni adalah Alfred Russel Wallace. Dia membatasi Wallace Nusantara ni melalui kepelbagaian bio. Dia punya flora dia, dia punya fauna dia. Okey, dia punya bentuk geografi dia tu, sempadan dia tu belah Jawa, Bali, belah sini semua ni lah tanah Melayu, Sumatera apa semua. Belah sini ada Lombok, ada Sumbawa. So kemudian yang ke sana tu lah, yang ke New Zealand apa tu. Dia berbeza melalui kepelbagaian bio dia. Teori yang kedua dia beri nama teori Pentas Sunda. Teori Pentas Sunda ni mengikut kepada geografi. Struktur geografi Pentas Sunda, dia meliputi lah, meliputi Jawa, kini Indonesia, Pulau Jawa, Sumatera, Borneo apa semua tu masuk sekali dengan tanah Melayu sekali lah semua tu. Okey, yang ketiga ni paling besar, diberi nama teori linguistik. Kita panggil sebagai bahasa lah. Dia menilai indikator bahasa. Teori linguistik ni kalau kita tengok peta, dia lebih luas. Dia tak setakat area Nusantara, Malaysia, Indonesia, Filipina sikit apa semua tu. Belah barat dia tu sampai ke Madagaskar, yang timur dia tu sampai kepada Pulau Easter. Kini besar. Kalau kita tengok ketiga-tiga teori ni tadi masuk, termasuk keseluruhan negara Indonesia tak pun sikit, tapi termasuk dengan tanah Melayu ataupun Malaysia. So kesimpulan dia, orang dulu kalau berpindah berjalan antara pulau ke pulau tu macam kita bergerak dalam rumah kita. Kita tuan rumah, kita bergerak daripada ruang tamu ke bilik air, kita bergerak daripada bilik depan ke bilik belakang, pergi dapur, buka peti ais, ambil milo. Ibarat macam tu lah. Kayaknya bangsa kita kan bangsa pelayaran. Bangsa yang berlayar ke serata tempat. Jadi untuk bergerak dari pulau ke pulau itu adalah menjadi norma, menjadi normal bangsa kita. So tak adalah orang Melayu ni daripada Indonesia, sebab kita ni dulu dipanggil sebagai Kepulauan Nusantara alam Melayu. Kita ni, kitalah tuan kepada rumah ni sebelum wujudnya sempadan-sempadan antara bangsa negara dan negara-negara lain. So itulah dia guys, betul ke rakyat Malaysia ni datang dari Indonesia, sedangkan para mesuara yang membuka Melaka pun datang dari Palembang. Okay, so teori ni itulah ya, sudah dijawab oleh daripada channel ML Studio. Actually channel ni daripada Malaysia, bukan channel Indonesia. Daripada cara percakapan pun memang Malaysia, tapi aku harap pada kalian semua
yang sedang menonton, aku harap kalian semua fahamlah sedikit dengan apa yang diperkatakan di dalam video tersebut guys, daripada mana asal usul kita semua. Tapi apa yang penting guys, kita serumpun. Tak kira lah kita warga Malaysia ke, kita warga Indonesia ke, yang penting kita semua tetap serumpun dari asal usulnya, iaitu Kepulauan Melayu Nusantara. Itu yang penting guys, itu yang kita kena jaga. Tak perlulah kita mempertikaikan, oh sebenarnya orang Malaysia semua pun berasal daripada Indonesia, oh sebenarnya orang Indonesia berasal daripada Malaysia. Kita tak perlukan benda-benda macam tu guys. Apa yang kita perlukan, bersatu hati sebab kita serumpun, kita sama bangsa guys. Dan yang paling penting sekali, semoga kita semua dapat merapatkan hubungan silaturahim antara satu sama lain agar kita dapat hidup dengan aman dan bahagia, insyaAllah. Amin. Okey guys, aku rasa sampai di sini saja video pada kali ini. Semoga kita berjumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum. Bye-bye. Jangan lupa like, comment and subscribe.